Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassulu, adapun ini adalah tawassul. Adapun ini adalah bab tentang tawassul bi qabri Nabi, dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Fi khilafati Umar radhiyallahu anhu, pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau dulu itu ayat-ayat sebelumnya itu tentang tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad dengan petunjuk Sayyidah Aisyah, maka sekarang membahas tentang tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Wa qala berkat Al-Hafidz, siapa yang hafal, Abu Bakar Al-Baihaqi atau Imam Al-Baihaqi. Akhbarana, menceritakan kepada kita Abu Nasr, siapa Nasr? Abu Nasr bin Qatadah. Wa Abu Bakar dan Imam Abu Bakar Al-Farisi. Qala, berkata keduanya, haddatsana, bercerita kepada kita Abu Umar, siapa Abu Umar bin Matar. Haddatsana, bercerita kepada kita Ibrahim, siapa Ibrahim bin Ali Ad-Dahali. Haddatsana, bercerita kepada kita Yahya bin Yahya, siapa Yahya bin Yahya. Haddatsana, bercerita kepada kita Abu Muawiyah, siapa Abu Muawiyah. Anil A'mas, dari A'mas. An Abi Salih, dari Abi Salih. An Malikin, dari sahabat Malik bin Anas. Qala, berkata siapa Imam Malik, siapa sahabat Malik bin Anas. Aswaba, menimpa annasa, pada manusia. Apa qahtun, apa kekeringan. Fi zaman Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Khattab. Hajar, maka datang siapa rujulun, seorang laki-laki datang. Ila qabrin nabiyyi, pada kuburan Nabi Muhammad. Faqala, maka berkata siapa laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istaskin, hendaknya mohonkan hujan engkau Allah pada Allah, li ummatika, pada umat, untuk umatmu. Fa innahu, maka sungguh umatmu qad halaqa, sungguh-sungguh celaka, sudah hancur siapa umatmu. Fa'atahu, maka datangku kepada rajul, siapa Rasulullah, fil manami, pada waktu tidur. Faqalah, maka bersabda Nabi ketika seorang itu tidur, ikti, datanglah engkau Umar, pada Umar bin Khattab. Faqra'hu, maka hendak membacalah engkau atau menyampaikanlah engkau kepada Umar, minni, dariku, assalamah, pada salam. Wa akhbirhum, dan hendaknya beri kabar engkau hum kepada manusia, annahum, sungguh manusia, musakuna, yaitu akan dituruni hujan. Wakul, dan berkatalah engkau kepada Umar, alaika, atas mobil kaisi dengan keberuntungan, al kaisu, keberuntungan. Fata, maka datang siapa orang laki-laki. Wah, baru maka memberikan kabar kepada laki-laki Umar, pada Umar. Faqalah, maka berkata siapa Umar, ya Rab, ya Allah, ma'aluh, aku tidak lalai, illa ma, kecuali satu ajastu yang tidak mampu saya anu dari sesuatu. Wahada, adapun hadis ini, isnadun, sangat sahih, yang sahih. Ada sedemikian juga qala, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir di bidayah kitab bidayah Al-Juz'ul Awal, itu jilid pertama, As-Sahifah,
Wahid Wadis Ain 91 di Hawadisi Amisamani Ati Asar dalam pembahasan kejadian pada tahun 12 Hijriah. Nah, jadi di sini Said Al-Maliki itu mengutip hadis, nanti akan dibahas panjang lebar tentang standar hadis ini, riwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Katsir. Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya dan Imam Katsir dalam kitab Al-Bidayah, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah, itu yang bicara tentang sejarah. Nah, ini Sayyid Muhammad itu menyebutkan sanadnya hadis. Yang pertama itu bahwa Imam Baihaqi punya dua seorang guru, yaitu Abu Nasr bin Qatadah dan Abu Bakar Al-Farisi. Lalu dia menyebutkan hadisnya dengan sanadnya itu. Di sini menyatakan hadasana Abu Umar bin Matar, hadasana Ibrahim bin Ali Ad-Dahli, hadasana Yahya bin Yahya, hadasana Abu Muawiyah bin A'mas, an Abi Saleh an Malikin. Jadi kalau disingkat, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari sahabat Malik bin Anas. Ini Abdul Malik yang di sini, tapi Malik bin Anas. Nah, apa kata Malik bin Anas bercerita qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar al-Khattab. Faja'a rajul ila qabri Nabi faqala ya Rasulullah istasqillaha li ummatika fa innahum qad halaku. فأتاه رسول الله في المنام فقال ائت عمر فاقرأه مني السلام وأخبرهم أنه مسكون وقل له عليك بالكيس الكيس فأتى الرجل فأحضر عمر فقال يا رب ما آل إلا ما عجزت عنه. Pada zaman Umar bin Khattab itu ditimpa kekeringan yang sangat dahsyat. Lalu ada seorang sahabat yang datang pada kuburan Nabi Muhammad, lalu dia berdoa atau tawassul. Apa sih tawassulnya? Dia berkata di kuburan Nabi Muhammad, katanya istaghfirullaha li ummatika fa innahum qad halaku. Dia berdoa, wahai Rasulullah, mohonkan hujan kepada Allah untuk umatmu. Sudah umatmu sekarang berada dalam kesulitan. Jadi dia setelah sampai kuburannya, dia berdoa, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah untuk umatmu sekarang dalam keadaan kesulitan. Kalau bukan berarti hancur, berkulitan, tapi dalam kesulitan. Kenapa? Karena kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan. Lalu apa yang terjadi? Maka setelah itu tak lama kemudian dia mungkin pulang ke rumahnya, lalu tertidur. Lah dalam tidur maka dia bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah datang dalam mimpi, lalu berkata dalam mimpi itu, Rasulullah sampaikan salam kepada Umar bin Khattab bahwa nanti semua penduduk itu akan dituruni. Lalu apa yang terjadi setelah dia bangun tidur? Sahabat itu datang pada Umar bin Khattab dan bercerita tentang apa yang terjadi. Dia menceritakan mulai dia ketika datang pada kuburan Nabi Muhammad, dan dia bercerita tentang doa yang dia baca. Kemudian dia bercerita tentang apa yang terjadi dalam mimpi. Lalu Umar bin Khattab itu dia itu berdoa pada Allah, ya Allah, aku ini sudah mengerahkan segala tenaga yang kumiliki kecuali apa yang aku tidak mampu. Nah, dan hadisnya ini sahih, hadis riwayatkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah jadi satu halaman 91 pas bab pembahasan tentang hawadis samanya ta'asyar, yaitu tentang kejadian pada tahun 12 Hijriah. Nah, jadi hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata pada zaman Umar bin Khattab ini
Salah satu sahabat itu melakukan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad dengan isi doanya, dia minta tolong pada Nabi Muhammad supaya didoakan, supaya dimintakan kepada Allah, supaya dimohonkan kepada Allah turun hujan untuk masyarakat yang sudah kekering. Dan ternyata dia itu dikabulkan permintaannya itu dengan bukti dia datang dalam mimpi. Nah, dan ternyata betul-betul hujan. Nah, ini menunjukkan bahwa hukumnya boleh tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh sahabat ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, hadis ini hadis sahih. Hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian di sini pembahasan berikutnya nanti akan dijelaskan bahwa juga ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu juz 2 halaman 415, nanti akan dibahas lebih rinci setelah ini. Nah, di sini riwayat lain diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, sebaiknya Ibnu Abi Syaibah bisnatin dengan sahih yang sahih, wala berkata, yakni Ibnu Abi Syaibah, hadatsana bercerita Abu Mu'awis bin Mu'awiyah anil A'mas Abi Saleh As-Saman an Malik dari mama dari sahabat qala wa kan kana Khazin Umar. Malik itu adalah Khazin Umar, ya ini penanggung jawab Baitul Mal pada pemerintahan Umar bin Khattab. Qala berkata siapa Malik bin Anas, asaba menimpa Anas pada manusia qahtun apa keringan di zaman Umar pada zaman Khattab radhiyallahu anhu. Raja maka datang rajul sebuah laki-laki ila qabrin nabi pada kuburan Nabi Muhammad. Faqala ya Rasulullah, faqala maka berkata si laki-laki datang pada kuburan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi, maka mohonkan hujan engkau kepada Allah li ummatika untuk umatmu. Fa innahum maka sungguhnya umatmu padahal sungguh betul-betul celaka mereka. Kata maka datang Rasulullah arju dapat laki-laki filmanami pada waktu itu pagi dan lahu ikti Umar, datanglah engkau pada Umar. Nah, juga ada riwayat yang lain yaitu tentang ceritanya sama, yaitu terjadi keringan pada Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki datang pada kuburan Nabi Muhammad dan minta kepada Nabi Muhammad supaya memohonkan hujan kepada Allah untuk umatnya yang sudah ditimpa kesulitan karena keringan yang panjang. Waqad rawa dan sebuah buku menceritakan Sayyidun Masyaf fil Futur di dalam kitab Futuh artinya Fathul Bari. Annalladhi sungguhnya sesuatu ro'a yang melihat siapa seorang dimenami al-madhkur dimaksud al-madhkur gua Bilal bin Haris. Ini dalam hadis namanya rojun itu namanya Bilal bin Haris al-Muzani ahadis sahabat. Nah, satu imam satu sahabat. Jadi dalam Fathul Bari jelasin katanya bahwa yang tadi ja'a rojun itu namanya Bilal bin Haris, bukan Bilal bin Rabah tapi Bilal bin Haris. Kalau berkata Ibn Ibn Hajar isnaduhu ada pun sanadnya hadis sahih itu sahih. Intaha Sahih Bukhari Kitabul Istisqa Fathul Bari Sahifah Arba'umi'ah Wahum Satu Asar Juz Al-Aqtani. Jadi di sini juga dijelaskan dalam riwayat yang lain itu yang ketepatan juga ada dalam kitab Sahih Bukhari di bab Istisqa. Dan kemudian diberikan komentar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di 2 halaman 415. Jadi artinya sahih bahwa pada zaman Umar bin Khattab terjadi tawassul dan lakukan seorang sahabat yang namanya Bilal bin Haris. Dia datang kepada kubur Nabi Muhammad dan minta Nabi Muhammad supaya doakan kepada Allah diturunkan hujan. Dan ternyata Rasulullah itu datang dalam mimpi kepada Bilal bin Haris itu dan dia diperintahkan untuk
mengucapkan salam kepada Marbin Khotob dan menyampaikan bahwa nanti akan Allah menurunkan hujan kepada mereka. Walam yakul, dan tidak berkata ahadun seorang minal a'immati dari imam alladzina rawaw, alladzina orang banyak meriwayatkan, orang banyak al-hadisah pada hadis, walamana tidak orang ba'dahum setelah a'immah miman dari orang maro yang lewat bitasawni bihinum berupa karangan mereka, karangan a'immah min a'immati annahu sungguhnya a'immah man ba'dahum kafaro annahu kufrun wa dolalun, tidak ada yang mereka katakan tadi kufuran atau dolal, wala ta'nun ahadumin wala ta'na, dan tidak ada orang yang menuduh wala ta'na tidak wala ta'na dan tidak menuduh hadun seorang kimat al hadisi dalam matan hadis bihi tentang tawassul tadi. Waqad arada, dan sungguh mengeluarkan hadal hadisah pada hadis ini Ibnu Hajar, sahabat Ibnu Hajar Asqalani wa sahu, dan menyatakan sahabat Ibnu Hajar syarat pasaran Hajar sanadnya hadis kemas seperti satu tak bermasalah lalu satu wahwa adapun Ibnu Hajar man adalah orang orang fi ilmihi dalam ilmunya, wa fadlihi dan keutamaannya, wa wasnihi dan penelitiannya bidang hadis, bainal fadil hadis di antara penghafal hadis mimma di satu layih tadi tidak butuh apa satu ila bayanin pada jelasan wa fadlin dan keutamaan. Jadi di sini bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang Bilal bin Haris itu minta Nabi Muhammad mendoakan hujan kepada Allah ketika ditimpa kekeringan pada Umar bin Khattab. Jadi kalau sebetulnya hadis yang menceritakan ketika pemerintahan Umar bin Khattab terjadi kekeringan, lalu Bilal bin Haris itu datang pada kuburan Nabi Muhammad minta supaya Nabi Muhammad itu mendoakan kepada Allah untuk menurunkan hujan, dan kemudian Allah datang pada dalam mimpi kepada Bilal bin Haris itu untuk menyampaikan salam pada Umar bin Khattab dan suruh sampaikan nanti Allah akan menurunkan hujan ini. Semua ulama hadis tidak ada yang menyatakan hadis ini dhaif, semuanya menyatakan sahih, dan terutama Ibnu Hajar juga meriwayatkan hadis ini, dan tidak ada ulama yang menuduh dia itu tidak sahih. Semuanya menyatakan sahih. Berarti apa artinya? Hadis ini adalah hadis yang sahih yang bisa dibuat dalil berkenaan dengan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad karena sahabat melakukan itu, yaitu namanya Bilal bin Haris, dan ternyata yang lain tidak menyalahkan dan membenarkan, dan ternyata doanya terkabulkan. Berarti menunjukkan itu amal perbuatan itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya, yang ini kita bahas di sini berdasarkan hadis Imam Al-Baihaqi, Imam Bukhari, dan juga Imam Ibnu Katsir, bahwa kita boleh tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad karena dengan bukti sahabat Bilal bin Haris itu tawassul dengan Nabi Muhammad untuk dimohonkan hujan kepada Allah ketika timpa kekeringan yang panjang yang menimpa warga masyarakat pada pemerintah Umar bin Khattab. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Terlebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.